Di bulan Oktober saat ini, Kabupaten Tanjung Jabung Barat kerap diguyur hujan dengan intensitas sedang dan lebat. Dengan demikian, BPBD Tanjung Jabung Barat meminta masyarakat tetap waspada banjir dan longsor, terutama bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. BPBD Tanjung Jabung Barat mengimbau masyarakat untuk melakukan antisipasi sedini mungkin terhadap banjir dan longsor, terutama bagi masyarakat yang kerap dirundung kebanjiran maupun longsor. Karena ini kerap terjadi setiap tahunnya, terutama ketika puncak musim hujan terjadi. Dalam kesempatan ini, Kepala BPBD Tanjung Jabung Barat Zulfikri mengatakan, saat ini telah memasuki musim hujan, sesuai perakiraan BMKG diprediksi puncak hujan pada bulan November mendatang. Dengan demikian, masyarakat diminta untuk tetap waspada, sebab ini berpotensi banjir maupun kejadian longsor. Meski demikian, hingga saat ini pihak BPBD tetap intens di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Renah Mendalu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Muara Papalik, dan Kecamatan Merlung. 5 kecamatan tersebut dianggap paling rawan sebab kebanyakan masyarakat tinggal di dekat bantaran sungai. Informasi yang kita terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika untuk dasarian 1 bulan Oktober ini peluang potensi terjadinya hujan untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup besar. Namun potensi cuaca ataupun musim hujan ini masih dalam kategori normal. Artinya peluang puncak musim hujan di sekitar bulan November, khususnya untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu, Zulfikri menambahkan, hingga saat ini pihak BPBD Tanjung Jabung Barat tetap standby ketika suatu waktu terjadi banjir maupun abrasi sungai atau longsor, sebab bencana alam merupakan tanggung jawab dan tupoksi dari BPBD. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.